vamos, 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 vamos. Persib Bandung sukses mengalahkan Persija Jakarta pada laga tunda pekan ke-11 Liga 1 2022. Gol sematawayang Ciro Alves membuat Maung Bandung menang 1-0. Kedua mengawali laga dengan permainan terbuka dan tempo yang cukup tinggi di Stadion Gelora Bandung Lautan Api 11 Januari 2023. Masing-masing tim juga langsung mendapat peluang dalam 10 menit awal laga. Persija lebih dulu mengancam lewat kerjasama antara Rico Simanjuntak dan Michael Kemencik. Kemudian Kemencik melepaskan tendangan yang masih melambung di atas gawang Persib pada menit ke-5. 2 menit berselang giliran Persib yang mengancam lewat Ciro Alves yang melakukan akselerasi setelah menerima bola terobosan. Pemain asal Brasil itu kemudian melepaskan tendangan mendatar yang masih bisa dihalau dengan kaki oleh kiper Persija Andritan. Kecepatan Ciro dimanfaatkan betul oleh Persib yang beberapa kali melakukan umpan-umpan terobosan. Tapi usaha itu kunjung digagalkan barisan pertahanan Persija. Ciro bukan satu-satunya pemain Persib yang rajin mengancam di area belakang Persija. Bekam Putra juga kerap melakukan tusukan, tapi ia kesulitan lepas dari penjagaan ketat yang dilakukan oleh Muhammad Karari. Peluang terbaik didapat Persija lewat serangan balik cepat yang digalang Rico Simanjuntak. Bola kemudian dioper ke Hannover Rens. Pemain asal Jerman lalu membagi bola ke Kremencik yang melepaskan tendangan cungkil. Tapi masih melebar tipis di sisi kiri gawang Persib pada menit ke-26. Tak lama berselang Persib membalas melalui Ciro yang lagi-lagi menerima umpan terobosan. Sebelum mengontrol bola dengan sempurna, ia dijegal Andritan di kotak penalti. Maung Bandung mendapat penalti setelah bola tendangan bebas Esraf Walian mengenai tangan Rio Fahmi pada menit ke-42. Bekam Putra yang menjadi eksekutor gagal menjalankan tugasnya, tendangannya dihalau Andritan. Tempo pertandingan mulai melambat saat laga memasuki babak kedua. Baik Persib maupun Persija hanya mampu menciptakan peluang-peluang sporadis. Pelatih Persib Luis Milla mencoba mengubah keadaan dengan melakukan pergantian pemain pertamanya. Ia menurunkan David Da Silva untuk menggantikan Ezra Walian yang tak banyak terlibat dalam laga. David Da Silva langsung memberi kontribusi instan dengan menyumbang asis. Umpan tariknya gagal disapu Ferrari. Bola diterima Ciro yang dengan mudah mendorong bola ke gawang Persija untuk membawa Persib ungguli Persija 1-0 pada menit ke-63. Gol itu membuat tempo pertandingan kembali naik. Baik Persib dan Persija kembali memperagakan permainan menyerang ke pertahanan lawannya masing-masing. Fritz Butuan melepaskan tendangan voli keras saat menyambar second ball di luar kotak penalti. Tapi bola masih menyamping tipis di sebelah kanan gawang Persija pada menit ke-81. Tak ada gol yang tercipta sampai wasit Steven Yubel meniup peluit panjang. Skor 1-0 untuk kemenangan Persib atas Persija bertahan sampai bubaran. Hasil ini membuat Persib naik ke posisi keempat sekaligus menggusur Persija dengan mengumpulkan 33 poin. Sementara Persija turun ke posisi kelima dengan 32 poin. Vamos, 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 vamos!